Halo dan selamat datang kembali di Dead Space 2. Ayo kita lanjut menjalankan misi untuk menuju ke government sector dan mencurahkan marker bareng Rose dan Ellie. Di sini kita ngejalanin tram kan ini. Oke. Okay. Gearbox yang ini jadi. Okay, Ellie, I found the transport, but there's a problem with the release mechanism. No surprise there. Yeah, all you know it's fixed. Oh. Ada nyebut kepala di sana, ha? Musuh yang enggak kita bunuh terakhir di mana yang gede-gede di atasnya. Oke, okay, yang gear kecil di bawah. Dan oke, keluar. Refill. Kenapa seperti ke ambush ya? Mungkin kita siapkan ya. Back the fuck off. Kemana? Okay, dapat. Looks clear. Medium med kit lumayan dan yang ini. Force energy lumayan ngebalikin tato ya. Lupa cek inventory. Okay, masih sehat. Plasma cutter udah banyak. Sini, ya ke sini, ke bawah, oke turun ke bawah. Oh. Why did you come looking for me if you knew I was dead, Isaac? Did you think I would forgive you? Get out of my head. You're not Nicole. Who am I, Isaac? I'm Spider-Man, atau I'm Batman. Saya kira itu bayangan musuh. Ternyata nggak itu bayangan teman. Dan buka. Oh nggak, kita buka manual. Oke. Okay. Hey, you made it. Aha. Staring at me, Isaac. Through the holes in his head. Listen to me. Stop staring at me. Stop it. Relax. Isaac, we have to get out of here. Right. Let's go. Aha. Langsung menuju ke government sector kayaknya nggak segampang ini. Seingat saya kita ke government sector nggak ngelaluin ini deh. Oh. Yeah. Used to be the pride of the CEC. Sad story actually. I heard everybody on board died. Some sort of terrorist attack. Rambutnya Ellie menembus mulutnya. Terrorist attack? What happened aboard that ship was not terrorist attack. What do you mean? That's where all this started, Ellie. Everything that's happening here happened on that ship. I saw it. I was on board when it happened. What's happening? I don't know. Something must be blocking the track. Stay here. I'll take a look. Okay, sepertinya musuh dan kita dikasih supply yang jelas penanda. Oh no. Credits masih dapat. Nice, 10.000. Pasti spek mencurigakan. Oke, kita save dulu dan lanjut turun ke bawah. Masih turun kan? Kita nyangkut di sini ya. Oke, nggak turun. Stalker. Oke, okay, harus kita pancing keluar stalkernya dan kita mojokin. Cara bunuh stalker gitu harus dipojokin. Jadi mereka nyerangnya searah dan I'll leave this cruise
left. Our crew is chasing us. Our dead crew is chasing us. It's just me and Ellie right now. We're not gonna make it. Datang. Get up, Caleb. Datang. Oke. Okay. Ada, lagi dari sana? Dari kanan. Enggak. Enggak kena. Oh, gak keluar ammo. Suaranya kayak dari kanan. Maju aja gitu kan. Tadi masih ada satu yang kelihatan jalan-jalan yang gak tau menghilang kemana. Oke, kita mulai harus gerak mancing mungkin. Oke. Suara game ini sangat bagus dan mayatnya hilang. Mau saya tembak gagal. Itu box. Oke. Okay. Oh fuck, suaranya menakutkan. Oh shit, peledak di belakang. Oke. Hilang. Tasis ya. Nyangkut kemana hilang? Kita kemana sih? Oke, muter ke sana. Enggak, masih ada suara di kanan. Yup. Shit. Okay. Kayaknya udah sejauh yang saya bisa ngeliat, harusnya udah clear. Oh. Nyangkut. Oke, okay, bisa. Close quarter. Nice. Suaranya sound effect doang kayaknya. Saya kira ada yang nge-spawn di belakang. Cek inventory penuh kayaknya. Satu lagi kebanyakan small ya. Oke. Kita turun. Wah, kalau baliknya harus lewat situ lagi, alamat ke ambush lagi. Shit. Nope.
masih ada suara. Oh. Gak kena. Okay. Aman? Pakai store dulu. Jual. You know what? Kayaknya cukup. Cukup. Oke, save dan kita lanjut. Ellie, there's a giant tentacle blocking the transport door. It's wrapped around a big tank. A big tank? Nitrogen trichloride. Those explode if they overheat. Okay. Gak ada lagi. Dan di bawah ada lagi. Nge-refill kah ini? Ya. Okay. That worked. We're moving again. We'll wait for you up ahead. All right, I see you. I'll meet you there. Sedikit cheeky. Okay. Bad decision. Itu hukuman mencoba jadi cheeky ya. Okay. Oh shit! Ya kena. Oh shit! Okay. Kemana? Oh. Oke. Naik. Pelat? Enggak. Cahayanya membutakan. Oke. Ush. Aktifin nitro. Okay. In another situation, I might admire your persistence, Mr. Clark. But this is bigger than you and bigger than the lives of everyone on this station. Sir, final preparations for attack are wrapping up. Looks like it ends here. At this point, it's all just dead weight. Isaac, what did he mean? What did he mean when he said dead weight? He's using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh, shit. Okay, jadi cahaya matahari yang digunakan untuk mentenaganya digeser untuk longsor. He's cut the station in half. There's no track to get across on. Back us up. Huh. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie. Hurry. The Ishimura.
If the gravity tethers are still functioning, oh, yang ini. Can you snag Govsec and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready and take care of Strauss. Okay, saya ingat adegannya. Rasanya ini adegannya. Really bad idea. I'll stick around. I'm full of bad ideas. Yeah, benar. Ini misi yang menjijikan dan cukup horror rasanya. Oh. Oke, okay, sebelumnya cek inventory. Ada satu sampah ya. Yang lainnya oke okay sih, oke. Okay. Oh, tempat yang ini. Oh. Bentar. Dulu lebih cepat dari ini jalannya. Oh, beda ya? Oh, saya kira ini kereta yang maju dengan super cepat itu kayaknya beda. Oke. Okay. Silau. Bisikan-bisikannya muncul lagi. Harusnya nggak ada marker di sini. Kenapa muncul bisikan-bisikan? Oke, kita naik. Chapter 10. Oh, tempat ini. Oh, kita masuk. Oh, dari. Oke. Wow, tempat yang sama dengan dimulainya Dead Space 1. There should still be a computer in the flight lounge. I can check the ship's status from there. Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Look, I'll contact you soon. Bukan things didn't go so well, tapi lebih tepatnya kita menghancurkan sebuah monster raksasa dan membantai mungkin setengah atau sekitar sepertiga dari kru kapal ini ya. Temboknya semua disterilin kayaknya dan ventnya ditutup lagi. Semoga benda ini terbuat dari Kevlar atau semacamnya yang sangat kuat untuk mencegah Necromorph datang. Ya, ini tempat di mana tragedi pertama kali dimulai. Cukup menyeramkan. Save dulu deh. Masih ada 2/3 harusnya nggak bisa di instant kill. Ke mana? Ke sana. Bisa di depan ini. Oke. Oh. Kesini dulu cobain. Jadi bahkan sebelum COVID pun toilet paper itu sudah jadi barang yang langka di Ishimura. Ini kemana? Toilet. Oke. Saya was-was. Sekali lagi, Dead Space 2 itu horornya emang. Oh shit. Mentok ya, berarti kita perlu ke itu dulu. Mungkin ngikutin rute pertama. Rute game pertama. Kita ke sana ntar ya berarti. Oke, okay, sebelumnya lumayan ya. Gravity and life support on reserve power. Primary systems offline. Main centrifuge offline for repairs. Damn it. That's what I thought. What? The gravity centrifuge is under repair. I'm gonna have to go down to engineering. This should be interesting.
Is it safe? I don't know how it could be. I'll let you know. Ah, centrifuge yang kita nyalain itu, yang kita nyalain di Dead Space 1. Habis dimasukin dua colokannya pakai stasis, centrifuge nyala dan kita lari-lari sambil dikejar benda itu. Oke, tempat kita lari dari Necromorph. Isaac? Ya, kita jelas tahu kita ada di sini. Bahkan mesti bilang kita mengakhirinya kan. Oke, turun ke tempat pertama kali nemuin plasma cutter. Gak ada pen. Ya. Tempat pertama kali kita nemuin plasma cutter. Sejauh ini musuh, hah? Gak mungkin ya, karena Titan Station pasti populasinya lebih besar dibanding Ishimura kan. Kamu ada suara aneh kiri, kanan. Oke, kiri mentok, kita nggak bisa ke sana. Cepat sekali dan nggak ada suaranya Necromorph. Wow, varian baru mungkin versi silent. Oh, tram station. Itu mungkin kata-kata dan pesan yang terjadi saat kejadian Ishimura. Karena kita tahu Necromorph itu semacam swarm intelligence kan. Jadi pengetahuan dan info mereka itu semua jadi satu. Oke, kiri ada apa? Oke. Mentok. Oh. Audio. It's Hendrik. Did you come in last shift? Did anyone? I think it's just me down here now. I got lost last night when the lights went out and I fell down the ramp. Or someone tripped me. I'm all bruised on my left side and my ankle is swollen. Are you sure you guys aren't down here? I hear something near my locker. Screw this! I'm heading up. I'm never coming back here again. Jadi tampaknya Ishimura belum benar-benar bersih ya. Oh, jadi orang-orang yang mereka tugaskan di sini tuh kesian banget ya. Ditugaskan untuk kejadian yang bisa dibilang mereka belum tentu bisa hadapi. Karena kita tahu Palor aja hancur oleh karena satu Necromorph yang kebawa ke sana. Oke. Oh, itu gerak. Lurus bukan kiri. Coba kiri. Oke, mentok. Sekali lagi, suasana Dead Space 2, apalagi menggunakan earphone, itu sangat menakutkan. Bentar, kita pernah kesini.
Iya enggak? Ya, kayaknya. Siapa yang ngejatohin itu? Nggak ada apa-apa di sana ya? Mungkin Necromer... Oh, shit! Oke. Tadi saya mau bilang mungkin Necromer sudah mulai menguasai teknik high kick. Di... keluar entah dari mana itu. Jalannya masih jauh. Bakal keluar lagi kah? Oke, ada lagi. Gak nyampe. Bentar, ini datang terus. Kalau datang terus, mending kita pergi deh. Enggak. Oke, berakhir. Saya kira bakal terus-terusan nge-spawn. Tadinya mau segera mengungsi. Karena ada beberapa misi yang kayak gitu. Ada beberapa misi yang emang dibikinnya nggak bisa kita beresin gitu, musuhnya nggak akan habis. Gelap banget ya, lampunya mati di sini. Amunisinya masih cukup sih untuk semua. Gelap banget. Bukan barang. Oke, refill stasis. Shit, shit, shit. Enggak. Jangan diganggu, please. Oke. Naik. Naik ke atas. It isn't safe, but I'm on my way to the centrifuge. Just be careful. I'll call you when it's online. Ini di mana? Saya udah ngapal bentuk petanya. Dead Space 1 ya? Posisi kita di mana sekarang? Oh, lockernya masih sama. Dan masih keisi, ada yang nge-refill berarti barang-barang di sini. Mungkin yang ngebersihin ya, ngejadiin tempat penyimpanan lokal mereka. Karena terakhir rasanya udah saya bersihin sebersih-bersihnya. Stasisnya... ya udahlah. Siapa tau kepake. Jangankan engineering deck, di sini aja masih belum... Oh, tempat yang ini. Oh, nama. Oke, kemana? Kesana? Kita bersih tempat ini. Iya! Di sini ada infektor waktu itu. Ishimura tuh menakutkan, jadi mungkin apalagi force energinya? Tambah lagi force energinya. Oke. Kita save dan lanjut. Save. Oke. Okay. Dan ke sana. Oh, friend, shit. Audio lock. Dr. Heidi Latchford,
Research summary, organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Mm. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Hmm. Jadi begitu Aegis 7 markernya kita hancurin di yang pertama, sisa necromorph-nya jadi cairan, ha? Huh? Oh, decontamination. Oh, saya tahu tempat ini. Itu tempat yang menjijikan. Musuh lagi. Harusnya ada bench di sini. Ya. Masih sama ya. Enggak. Terakhir rasanya keluar musuh. Di sini ya. Ya, shit. Monjok yang aman di sini kalau nggak salah. Di sini ada vent ya. Oh, enggak. Jalan dulu. Oke. Okay. Oke, okay, datang. Suara vent pecah. Gak kelihatan. Really? Huh? Ada suara vent pecah. Di ambush di luar? Ya saya yakin ya, tadi ada suara vent pecah. Kayaknya membutakan. Iya, vent ini pecah, liatin. Itu juga pecah. Huh. Oke. Oke, suaranya banyak. Oh, salah pencet. Itu tadinya mau pencet yang tembakan jauhnya pulse malah ke langsung spasi kelepas si right click ya. Ah shit, terlalu dekat dia ngeluarin anak-anak ya. Oke, mati. Wow. Ada suara lagi. Oke. Dari belakang. Wow, musuhnya nggak berhenti-berhenti. Ada apa lagi? Yah.
dari belakang ada suara ya. Wow, hektik sekali. Wow, penuh. Keluar terus ya, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Dalam sih juga ada suara, shit. Enggak. Tutup. Oke, kelihatan tempat aman, gak ada vent. Coba atur inventory dulu ya. Ini sampah, ini gak pake. Mungkin gini dulu deh, kita save dan lanjut ya. Entering zero gravity. Oke, tempat yang tempat yang cukup beda sama yang pertama. Masih ada jalan naiknya ya. O2 nya juga masih ada, huh. Oh, oke. Oke, kita relakan saja. Ini lurus. Ada yang lurus kah? Enggak, ini belok. Ini lurus. Muter ke bawah. Hilang kemana itu? Oke, itu. Bukan ya. Oh, yang ini. Ya, kita butuh satu lagi. You know what? Gak keliatan. Oh, itu. Hah? Oke. Ke sini. Ini? Start di sini? Kenapa dikasih banyak ammo di sini? Mencurigakan. Oke, kita siap-siap bertarung dengan banyak necromorph. Enggak? Akan ketemu musuh, ternyata nggak. Oke, okay. Save lagi. Dan kemana sekarang? Shit, langsung nyata. Cuman halu. Musuh lagi? Gelap banget ya. Ellie, I've got the centrifuge online. I'm heading back towards the tram station. Stay in, man. I'm done.
Okay. Not true. I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. Shit. Tadi vent. Oh. Dan kali ini keluar. Dia masuk ke vent. Dia keluar dari sini. Ada yang kecil. Oh shit, kacanya pecah. Oke. Shit, dua. Oke. Banyak sekali habis armor force gun saya, tapi kita punya stok masih banyak. Aku bisa foya-foya, bukan? Oh, keambil. Bener lewat sini? Sorry. Ya bener ya. Isaac, Strauss is starting to worry me. Listen, I would never. But son, Daddy's not a murderer. Strauss, he's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps, Strauss. You will make put down the step screwdriver. Three. Step three. Ah! Strauss. Oke, itu pura-puranya cukup aneh ya, di tempat yang kita sama sekali nggak pernah ada mayat di sana. Force gun berguna di sini. Yang banyak pakai sebenarnya force gun sama apa sama itu ya, plasma. Contact cuma dipakai buat ngelawan heavy atau kalau udah kebanyakan doang ngamunya. Oke. Oh, salah pencet. Mau pencet B ke pencet spasi. Jarinya terlalu gendut. Oh, balik ke tempat ini. Oh, mana sekarang? Pulang? Hah. Coba sedikit rubah inventory ya. Dan ini yang banyak. Ya, oke. Save. Oke, sekarang kemana? Kita masih perlu ngaktifin tethernya kan? Kita perlu dibilang ngaktifin alat yang narik batunya. Yang terakhir dan pertama kita ngelepasin batunya. What? Ada yang gerak di sana. Atau mungkin cuma pandangan di kamera doang. Oh wow. Kespawn dari yang keberapa dan core yang baru. Oh, yang itu muncul entah dari mana ya? Oke, tram. Oh, Isaac.
Damn it, that hurts. The bastard bit me. What? Ah, oh, shit. Are you okay? Tetanus? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. Yep. Crap. Benar sekali. Okay. Tempat ya. Oke, Ishimura Medical Deck tempat rusuh pertama kali kita. Wow. Ada yang numpahin luminol di sini. Masih ada suara di depan. Ah, stasis pack kebanyakan. Oh, tempat ini. Oh shit, ketemu sama regenerator lagi kayaknya. Kita dikasih banyak sekali stasis pack. Kalau gitu nggak akan saya buang, ditahan dulu ya. Regenerator. Kemana? Oke. Oh itu. Oke, yakin aman? Nggak tahu sih, secepatnya. Oke, satu lagi. Nice. Shit. Oh shit, nggak ada yang muntahin. Oh itu. Sebentar, dari kiri rasanya tidak ada musuh, terus menghilang. Ada tadi ya, yakin. Nggak tahu lah, kita lanjut dulu aja. Oke, okay. Lift station lagi, tahan dulu deh. Sekali lagi stasis mungkin kepake di sini karena terakhir ada regenerator. By the way, udah cukup panjang sih videonya, tapi saya pikir saya mau ngabisin Ishimura di bagian ini ya. Jadi sampai berakhir Ishimura. Bisa buta ngeliat itu ya. Dan dia bunuh diri. Oh wow, banyak sekali kontaknya. Shit ya. Terlalu close quarter buat pakai kontak.
Udah? Dan? Ada suara dari kanan, saya pikir spawn musuh. Ternyata nggak okay. Bisikan-bisikannya muncul lagi. Jadi bisikan-bisikan dari markernya nungguin Nicole beres ngomong. Kiri, lurus. Kiri ke kunci, yaudah. Okay. Oh, siapa yang lagi bersenang-senang lagi pesta di sana? Oh, nggak bisa gerak. Hah. Oke, ada yang habis pesta makan kayaknya di sini. Pasti keluar musuh. Tempat ini mencurigakan sekali. Gak nyampe. Oh, tempat yang ini. Keluar. Ada suara. Oh, itu dia. Dia ngerek dari belakang suaranya. Datang gak? Keluar. Oh. Dan yang itu mati. Oke. Yang loncat-loncat itu menyebalkan. Kita kalau kesana mati, perlu lakuin sesuatu. Ini. Yup. Bisa dipasang lagi. Oh, bisa. Oh, shit. Bagus, lewatin itu. Okay. Mereka bunuh diri. Inventory terlalu penuh. Paling gitu. Coba kesini deh. Ada something, force, yep, ada fan, jump, scare, kasih spek, kita diamkan, kayaknya keambil kasih speknya. Okay, butuh dimatiin sekarang. Tempat power note. Buka aja deh. Ada yang bernafas di dalam. Pente. Oh wow. Medkit semua isinya. What? Huh. Okay.
dibuang, gak bisa dipakai ya. Kontak terlalu banyak di sini, ngedropnya terlalu banyak. Kontak ke sini ya harusnya. Oke. Okay. Keluar? Enggak. Oke. Okay. Kita tuh mau ngarah kemana sih, bingung. Mau ngaktifin itu kan dibilang. Oh. Evacuate this area immediately. Wow. Dan ini sign-nya baru ya, bukan menggunakan darah. Jadi kru pembersih Ishimura tampaknya mengalami masalah berat di sini. Kemana sekarang? Oh, itu tempat keluar dari sini kan, keluar tram sini itu kalau nggak salah. Oke, kita shopping dulu, save dan lanjut. Mungkin aman. Semoga nggak ada apa-apa. Dan yang banyak, sorry. Ya. Sebenarnya sih buahmu terlalu berlebihan, jauh lebih dari cukup, gak pernah ngalamin kekurangan gitu istilahnya. Tapi better safe than sorry. Aha. Zero G. Tram ini hilang. Oh, tramnya kecelakaan. Itu. Tadi keluar suara, keluar musuh ya. Makanya saya cek belakang. Biasanya itu sepasang. Ada suara tapi nggak tahu di mana. Entahlah. Di situ keluar sepasang. Kita baru bunuh satu. Masih ada satu lagi. Itu dia. Oh shit. Oh, ada lagi. Okay. Enggak, masih ada. Nyaris. Oke, okay, ke sini. Ya, naik ke atas. Oh, bukan naik ke atas. Mendarat lebih tepatnya. Udah bingung yang mana atas, yang mana bawah setelah berputar-putar di tempat itu. Oke, okay, kita lanjut dulu. Ini nggak tahu tempatnya ya, nggak ada petunjuknya. Oh, bridge. Ini bridge. Tempat kita, iya, kacanya pecahnya masih ada sisanya. Tempat kita di jump scare kan, dari kaca ini pecah keluar. Oh. Sekali lagi memory. Story offline.
Huh. Okay. Stalker. Dan ada yang leech di sana. Dari kiri itu dia. Stalker jadi korban itu, dia lagi lari ke tembak kakinya. Mentok nggak ya? Bisa lewat ya? Kita menuju ke Captainist gitu kayaknya. Dari kanan masih ada suara. Gak bisa, ketutup. Harus lewat sana. Ada suara bayi, kita ketemu yang anak kecil kayaknya gak lama lagi. Recovery ever be surfaced to the public. It is disturbing that such records still exist this many years after the incident. We have locked out your research team's access, and we'll be replacing them with EarthGov specialists effective immediately. Please contact me once the replacements arrive. Okay, ditutupin. This many years, jadi Isaac itu ketangkepnya udah lama kayaknya. Okay. Ada suara bayi ya? Iya, kita ke bawah, ke Captain Nest berarti. Oh. Mereka musnah. Nice. Ketutup. Lewat sini. Oke, amankan data dulu. Nest to activate the tethers. All right. The centrifuge looks full to full power from here. Great. Let's hope this works. It'll be tight. You ready? All set. I'll wait for your signal. Saya curiga suara bayinya menghilang. Okay. Gelombangnya keluar, ah kena. Dan ditarik. Oh. Time to go. No. Tampaknya di-mute dia ya. Oh, kebuka sekarang. Bentar, bukannya tempat kita ngebuang salah satu necromorph. Oh, oke. Okay. Iya, ini tempat kita ngebuang salah satu necromorph sama si siapa namanya tuh si kok jadi lupa namanya yang tewas di Valor. Oke. Okay. Isaac, we crossed the track, but we're coming in hot. I just need you to see what I see, Ellie. Just put down the screwdriver. Okay.
Dan suaranya nggak baik itu. By the way, kita kemana? Nggak bisa gerak. Oh. Oh. Guilt trip lagi ya. Okay. Sebentar, itu lagi mau dicolok. Oh, dia telepon lagi mau dicolok. Wow. Jadi dia bisa megang handphone setelah dicolok. Kayaknya masuk itu ke matanya itu. Oke. Chapter 11. Maya. Dan dia menghilang. Oke. Tempat yang aman, ada tempat safe, jadi akan saya akhiri sampai di sini dulu untuk bagian kali ini dari Dead Space 2. Kita udah berhasil keluar dari Ishimura di Ishimuranya itu Ishimura. Oke, kita sudah berhasil meninggalkan Ishimura, terbang sampai ke sini, harus ini government sector ya. Ini tempat yang keputus dari sananya. Si Ellie meluncur. Itu kayaknya nggak tahu juga sih. Ellie nggak tahu meluncur kemana, tapi kita sekarang butuh nyari Ellie dan menyelamatkan Ellie dari Strauss yang semakin gila. Harusnya, coba. Ya, reunite with Ellie. Kita butuh menyelamatkan Ellie, tapi akan kita lakukan itu di bagian lanjut ya. Jadi, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao!